susah aja kalau emang kamu nggak bisa jemput, kan bilang dong dari tadi. Ah, jangan aku nunggu kayak gini. Ya udah, sekarang kamu mau pulang naik apa? Aku mau naik taksi. Kamu naik taksi? Ya. Nih. Nih ya. Buat naik taksi. Buat naik taksi. Setelah kamu deh. Ih, mas kena kaki ini. Udah, gerak. Woi, apa lo? Masih? Cembetut aja lo. Kayla, masa gue kena pukul begini? Bukannya dirawat malah diomel-omelin. Tapi yang ngerawat gue malah Aisyah. Beda banget ya Aisyah sama Kayla. Beda ya? Ya beda aja. Aisyah tuh biarpun kita baru kenal, dia udah perhatian sama gue. Dia mau ngerawat gue. Tapi kalau si Kayla, Kayla tuh kerjanya hanya morotin gue doang. Lu, kayaknya nih lu udah mulai suka nih sama Aisyah nih. Gak mungkin. Terong, terong. Iya benar. Hola. Kok? Mobil gua mogok. Pakai gua naik angkot. Woi. Apa-apaan lu duduk paling depan? Asalkan lu tahu ya, ini tuh jatah gua. Tuh, set. Saya dapetin duluan, orang ini kosong kok. Ini kan tempat gua korek angkot nih, duduk di sini. Bang, udah deh lu jangan rese. Kalau lu rese kayak gini, lu gak boleh naik angkot gua lagi loh. Ya, abang mau rese apa sih ini sama Neng? Kagak. Ini kan Neng tahu sendiri, ini tempat abang, Neng. Kan di belakang masih kosong. Abang gak muat, Neng, kalau di belakang. Ngapain lu ketawa-tawa? Udah lu, mau naik apa enggak nih? Kalau enggak gua jalan nih. Mau, Neng. Udah buruan naik, kalau enggak gue mau jalan, gue mau kerja, tau enggak? Apa lu? Lo kapan mau turun? Ini tuh udah pul terakhir. Gua mau turun ke hati lo. Enggak deh bercanda. Gua sebenarnya sengaja naik angkot lo. Karena gua ngerasa gua udah utang budi sama lo. Makanya gua mau ajak lo makan. Gue gak bisa, gue sih gak bisa. Oke, kalau lu gak bisa, gue bakal kepikiran terus, nggak mau makan, gue kelaparan, gue sakit, gue masuk rumah sakit, gue menderita. Bye lu ya. Ya udah, mau makan di mana? Beneran nih? Let's go. Lo tuh ngapain sih ngeliatin gue gitu banget? Tuh kan, lo sehat. Sehat?
gue cuma baru sadar aja kenapa bisa banyak orang suka sama lo. Ya, ya lo emang cantik sih. Seperti bidadari yang turun dari angkot. Gitu ya. Kalau mau ngegombal tuh yang bagus dong. Ya emang sih gue tuh supir angkot. Tapi kalau mau ngegombal itu bidadari turun dari kayangan kek. Nih, gombalan gue lebih bagus. Lo lebih cantik daripada bidadari yang turun dari kayangan. Udah, lo tuh kesini mau ngajak gue makan, apa mau ngegombal sih? Ya jujur ya, gue ngerasa diri gue udah banyak berubah semenjak kenal. Berubah gimana? Ya lo tahu dong, gue nih dulu orangnya sombong, arogan dan gue nggak mau kenal sama orang kalau nggak selevel sama gue. Ya emang sih, lo tuh dulu tuh sombong banget. Tapi ya berarti bagus dong kalau lo udah berubah. Jadi nggak ngeselin lagi kayak dulu. Thank you ya. Nggak diangkat, siapa tahu penting. Enggak, orang kantor. Gua ngeri ditambahin tugas buat besok. Capek. Bukan hati saat ku merasa sendiri. Enggak aktif. Cinta yang kau berikan. Gimana sih, Pupu? Satu untuk merasakan cinta. Dua untuk cari cinta yang lain, hanya kamu yang ada di hati. Neng, besok kita naik lagi ya Neng, tapi jangan ajak dia nih. Neng, duduk ya Neng. Ini dia aja. Saat ini hari yang kenapa jadi pada marah-marah? Nih, dapat berapa kita hari ini? Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4.000. Alhamdulillah, ini sih banyak banget duit yang dihasilin hari ini. Nah, ini buat kamu. Yang ada di hati ini. Aisyah sekarang pakai aku kamu ke gue. Wah, jangan-jangan ini dia kasih tanda ke gue kalau dia suka sama gue. Enggak usah. Aku niat ikhlas kok bantuin kamu. Buat kamu aja. Enggak bisa. Enggak. Ini pokoknya buat kamu, ini kamu simpen aja. Aku harus cepet-cepet karena aku harus ke kampus. Kampus? Kamu kuliah juga? Ya. Oke, gini. Sini. Karena kamu masih kuliah, kamu lebih membutuhkan ini. Soalnya aku udah kerja. Dan karena aku hari ini gak ada kerjaan lagi, aku temenin kamu ke kampus ya. Ngapain kamu mau ke kampus aku, Ci? Ya, sekalian nganterin kamu, sekalian ya. Sekalian mau kenal dekat sama kamu. Ya udah, kamu boleh ke kampus aku. Tapi aku pengen nanya, ngapain kamu pengen lebih deket sama aku? Ya deket. Maksudnya kayak deket. Ya, berteman maksudnya. Ngobrol, enak ngobrolnya di langsung. Oh gitu ya. Ya udah, kita sekarang ke kampus aku aja. Ari! Yang ada di hati ini.
kampus gue. Ini kan kampusnya Kayla. Waduh, bisa ketahuan nih gue. Aisyah nggak boleh tahu kalau gue pacaran sama Kayla. Aku ngapus di sini. Aku ngapus di sini itu dapat beasiswa. Iya. Bagus ya kampus kamu. Ya udah, nggak apa-apa. Aku tunggu di mobil aja kali ya. Serius nggak apa-apa kamu nunggu? Iya. Ya, oke. Okay. Sorry kok. Sebentar ya. Gua kalau ketahuan Kayla nih. Aduh. Kayla. Ada orang. Iya itu cowok kayak ada cowok deh. Itu siapa ya? Cerita yuk. Ya udah. Yuk. Lo siapa yang sisi perangkot? Saya temennya, kenapa? Coba.